180.000 ngawi. Tinggi banget ya. Toko ngawi sampai ini. Iya. Itu apa itu? Gedung apa itu ya? Oh, itu gedung dong namanya. Gedungnya kok banyak pun ya? Iya. Kok gedungnya ada kuning-kuning sama hijau. Kalau itu sama putih ya? Iya ya. Ya. Tahu apa itu ya? Tulisan angka. Oh iya, angka juga ada tulisan angka-angka juga. Oke teman-teman ya, ini di rest area tadi saya lempret ke toilet agak lama banget, terus beli itu apa gitu kates pepaya kobokan beno lancar. Soalnya kesuan duduk itu angel ya BHP. Area lagi untuk saat ada ya, oh terus tengah arem-arem. Wah asli jenengnya arem-arem mana tuh ini? Kayaknya. Ini teman-teman ya, ini nguncai dia, langsung udah. Semacam lemper. Ini gak bosok golon dong. Jadi kita ke rest area mau makan ini dulu. Lontong teman, tapi jeruk nenek pekakas ya. Iya. Oke itu. Ini lontong. Bisa nggak mau? Nih. Nggak suka lontong. Lontong di dalamnya ada dagingnya dok. Lihat tuh bapak ada. Itu apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Gak gurih ya? Pedes berah. Pedes dok. Bapak pokoknya makan jopo ini? Mau, yang luarnya ya. Jadi, enak lontongnya aja. Ya, lontongnya aja. Ini enak. Mau. Mana tutupnya? Senang gak aneh dong. Ini masih di KM 650 kan? Eh, 519. Main bagus. Sampai Jakarta kurang 500 kilo lagi teman-teman ya. Kalau dengan kecepatan 100 km per jam berarti 5 jam. Sampai gerbang tol Banyumanik. Banyumanik itu Semarang kayaknya ya. Banyumanik. Wah, cek boyok guys, semidut-semidut ini. Padha aku iya, Pak. Kontol lagi kenceng nih. Heeh, letak nang koyo grepek kowe enak ya. Aku wandu. Heeh. Tuh, tolnya mana ini? Kita harus dia ceples ini ya. Ini mau masuk tol. Panjang-panjang itu. Iya. Apa? Yang panjang katanya mau ke rumah Mbak Nanas. 180.000 ngawi. Tinggi banget ya. Toko ngawi sampai ini. Iya. Itu apa itu? Gedung apa itu ya? Kok? Oh itu gedung dong namanya. Gedungnya kok banyak pun ya? Iya. Kok gedungnya ada kuning-kuning sama hijau. Kalau itu sama putih ya? Iya ya. Ya. Tahu apa itu ya? Tulisan oh iya, ada angka juga, ada tulisan angka-angka juga. Ya pintar. Angkanya apa itu dok? Si si artinya bersih. Parkir. Oh iya iya. Wah gedungnya banyak ya dok. Kita sampai Semarang ke tulisannya. Mana? Apa dok? Itu rumah. Gedungnya ada rumahnya ya. Iya, gedung. Ah, itu apa itu? Itu masih dibangun ya, buat gedung juga. Keren. Apa ya? Katron. Kantor. Kantor. Tren, ada Israel.
ora iso TR Semarang tuh tulisannya Semarang sekali deh banjir Semarang Mbak dilawan arah macet-cet macet-cet ya turun toko Jakarta loh oh kok namanya bangunan Mbak tolnya jadi bangun Jakarta. Dari Kak Jakarta ini. Apa ya nek tulisane Jakarta es ayam, guys. Jakarta sini. Nyempal ke sini. Oh, ini Jakarta nyempal. Dari Kak Jakarta ini. Udah pipet pop. Mau ke Mbak Nanas katanya. Bukan sama. Iya, kan ini juga jalannya. Kan kalau ke rumah nenek lewat tempatnya Mbak Nanas. Banyak rumah-rumah ya. Sudah hijau. Semeng ini senyum orang kayak ngantele tapis gitu. Kalau mau macet rumah. Iya, bagus sih. Semarang ngantele kayak. Ada banyak rumahnya. Heeh. Oh, bagus kan? Tenang. Ya aman, Pak? Aman. Ngantuk ora? Gung. Ngantuk leren. Pukul sore hari berpet-pet ya, Pak. Aman, Pak? Aman. Ini jarak tempuhnya itu kira-kira kurang 4 jaman lah ya. Masih di tempat yang sama. Jalan tempuh kurang 3 jam 10 menit. Tapi nanti kita berhenti dulu untuk maghriban sholat dulu, teman-teman ya. Ini kalau di Jakarta, Jawa kan nih, Pak? Jawa Barat. Jawa Barat itu sholatnya jam 6 ya. Kalau Jawa Timur sholatnya jam 5:30. Jadi kita agak molor setengah jam untuk melanjutkan perjalanannya supaya lebih mendekati di apa tujuannya. Tujuan. Supirnya soalnya cari ini cek kuat peta. Oke. Aku penting nurut guys. Ke jam lurus loh. Ke jam lurus setengah. Ke jam lurus sampai jam 5:30 burung mandek. Hebat. Istirahat belas teman-teman. Ini mau istirahat kok ndelalah penuh tuh. Nah, ini enggak jadi tuh yang lain. Coba maju nih. Bisa maju meneh, Bang. Yang maju nih. Yang di sana itu enggak jadi apa? Enggak jadi. Loh, harusnya jadi dong. Masa enggak jadi? Masa enggak mau jalan? Mau apa macet ya? Mbah. Pemacet di tengah-tengah sana. Wis kuasa lagi tangane seringgingen apa bae guys. Oh nganu kae, kalau atret kalau bae. Oh. Oke. Okay. Truk. Waktunya masih kurang 2 jam lagi teman-teman. Kurang 1:18. Tapi istirahat dulu. Soalnya ke jam loro sampai jam setengah 7. Setengah 7 belum berhenti belas. Itu udah mau. Iya. Oke, sampai di rest area teman-teman ya. Ini jalan tolnya, di sana ada rest area juga. Ini awan ini waduh, kretek. Ya kita di sini mau cari. Oh, mikir. Ayo. Melaku wis, tak susul ya. Mikir. Rest area KM 130. Kita ke toilet dulu. Kita mainan. Itu sholat emo masjidnya. Ini kan bakul daster. Oke teman-teman ya, ini lagi di KM 130. Jadi habis ini kita mau melanjutkan perjalanan ke Bekasi.
kurang sekitar 100 kilo ya, di KM21 110 kilo nanti kita keluar tol di Grand Wisata. Kita turun di keluar tol di Grand Wisata di KM21 kalau nggak salah, jadi sekitar kurang 110 kilo ya. Ya kita istirahat dulu santai-santai, mungkin kalau nanti ngebut bisa 1 jam, 1 jam setengah kayak gitu teman-teman. Oke, terima kasih ya sudah support channel kami. Arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.